Oke, lanjut ya. Jadi setelah pasang piston, pasang tok silinder. Oke, let's go. Oke, jangan lupa ya, busing wajib terpasang. Dua busing ini. Oke. Sudah tadi tripod, kemudian sudah ya, jadi packing udah nempel, masih bagus layak. Tadi kasih tripod tipis juga, blok silinder, boring, bagian boring liner tadi cek ada masalah, normal, baratnya pun ada masalah, baratnya rata. Oke, jadi kasih oli. Oke, mau diratakan. Oke. Kemudian bagian piston kasih oli juga. Oke. Ya. Oke, kita edit tata ulang bagian ring piston ini. Okay. Oke, sudah masuk. Oke sih. Oke, tes seperti ini ya. Dites. Jadi lancar atau tidak putarannya ini. Nah, ini harus ringan, lancar seperti ini. Enggak ada geret sama sekali. Oke. Sip berarti. Oke. Oke, sip. Tensioner bagian depan. Pasang busing. Karena keraknya banyak ini, jadi bersihkan dulu. Oke. Oke, next setelah pasang blok silinder, kita jadi pasang packing ya. Busing juga. Busing sudah terpasang.
busung sudah terpasang. Oke, jangan lupa ini situ tensionernya dan centang itu terang. Oke, sudah terpasang. Oke, itu pasang blokop. Oke, ini blokopnya, tapi sebelum tadi dipasang sudah tadi bersihkan. Udah bersih, ini juga udah bersih. Oke, kemudian saya edit tes bocoran platnya. Oke, bersih ya, nggak ada remesan sama sekali. Tadi masih bagus, tidak perlu kita edit skor ulang. Bagus. Kemudian bagian plat buang. Oke, plat buang juga bagus, nggak ada rembes sama sekali. Jadi kedua-duanya nggak perlu di skor ulang, nggak perlu. Oke. Oke, saya langsung pasang ya. Ups. Oke. Oke. Oke, setelah itu kita ditopkan dulu ya. Oke, topkan dulu posisinya. Oke, udah top. Kemudian cek untuk top di open. Ini kok ya, jadi putar. Nah, buangnya udah nggak berat. Oke, berarti udah top. Oke, tinggal pasang rantai katang. Rantai katang.
posisi top. Oke, kemudian atas. Oke, udah top juga ya. Oke, udah top ya. Nantinya agak ke kanan dikit. Sip. Pasang suspensioner. Sini.